Halo Moliners, balik lagi bersama saya Hendrik. Nah kali ini saya ada di dealer TVS yang berada di Dewi Sartika, Jakarta Timur. Penasaran saya kenapa ada di sini? Yuk ikutin saya. Oke teman-teman, nah ini dia nih TVS Kalisto yang hari ini akan saya review. Apa aja sih keunikan dan istimewanya dari TVS Kalisto ini? Yuk, check it out. Nah, teman-teman, ini dia TVS Kalisto yang mau saya review hari ini. Kita mulai dari bagian depan. Untuk di bagian depan, ada windshield mini. Ukurannya pendek, nggak terlalu tinggi, tapi manis banget. Dan spionnya udah model bulat, sesuai dengan konsepnya, klasik. Dan di bagian spakbor depan, ini menggunakan aksesoris cup. Untuk paduannya, manis banget. Dan yang pasti klasik. Oh ya, di bagian ban, ban TVS Kalisto ini diproduksi langsung dari pabrik TVS Kalisto di India. Jadi ini langsung dibuat dari pabriknya. Di bagian speedometer, nah ini ya yang paling menarik. Ada dua panel eco dan power. Yang mana untuk panel eco dia bisa untuk menghemat BBM dan power untuk menaikkan tenaganya. Joknya sudah menggunakan bahan kulit dengan paduan warna coklat gelap dan coklat terang. Manis banget kan? Retro klasik. Bisa lihat teman-teman di bagian footstep untuk boncengan. Unik sekali. Dan aman. Nah ini yang saya suka dan yang beda dari motor lain. Simple sih. Tapi oke kan? Untuk pengait gantungan bisa ditutup, bisa dibuka. Dan ada dua, di sini juga ada. Nah. Ada lagi yang unik. Nah ini. Ini adalah tombol buat cat. Apabila pagi mesin sudah dinyalakan, ini tinggal tarik. Yang biasanya ada di bawah panel sebelah kiri, ini posisinya ada di sini. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian ini ada backrest, yang mana boncengan akan merasa nyaman duduk di belakang. Untuk tangki bensin, untuk TVS Kalisto ini ada di belakang. Untuk membukanya, putar ke kiri. Sedangkan untuk membuka joknya, putar ke kanan. Di dalam jok bagasi ini terdapat port USB. Yang mana teman-teman apabila kehabisan baterai HP bisa ngecas dalam sini. Asik kan? Dan mesin motor ini sih masih 110cc ya. Nggak terlalu besar, tapi jangan salah. Seperti yang tadi saya bilang, motor ini mempunyai dua mode, yaitu ada Eco dan Power. Yang mana apabila teman-teman ingin gaspol, tinggal masuk ke mode Power. Keren kan? Ini dia. Bukan stiker teman-teman, tapi emboss, timbul. Plastik, tapi tetap keren. Bagian stop lamp. Stop lamp menyatu dengan lampu sen. Oke, itu dia tadi review TVS ini ya. Sekarang saya akan mencoba test reading tapi dengan warna yang berbeda. Motor ini ada dua warna ya teman-teman. Ada warna coklat dan satu lagi ada warna krem. Oke, yuk kita test reading di warna yang satu lagi. Oke,
juga nih, basket pakai Kalisto. Motor ini kalau buat santai asik banget. Dari segi gayanya udah klasik, tentunya buat santai. Tapi kalau mau buat ngebut juga, sebenarnya motor ini juga bisa karena ada mode powernya. Posisi pengereman nyaman, spesinya empuk, dan joknya empuk banget. Saya senang pakai motor ini. Apalagi kalau mau CJS, Samori, seru. Okay. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen punya motor TVS Kalisto ini, bisa langsung datang ke TVS, Dino TVS di Dewa Santika, Jalan Timur. Atau bisa menunggu aplikasi Moladin. Oke, okay. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis video saya tentang TV TVS Kalisto ini, terima kasih banyak. Saya Hendrik, see you. Oke, buat Moladiners yang lagi cari motor baru, motor second, spare part, juga aparel, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like, komen, share, and subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan nih update dari Moladin. Ingat motor, ingat Moladin.